E, jika sudah silakan klik back di kiri atas, klik tanda silang di kiri atas. Nah, kita pilih yang nomor satu ya. Di nomor satu, ya. Kemudian durasinya digeser ke satu detik ya, sama kita makan ya. Kalau sudah klik tanda centang di kanan atas. Nah, silakan klik plus berikutnya ya kita pilih perbesar perkecil lagi ya kita pilih yang nomor dua ya durasinya ya. ke satu detik kita samakan aja ya karena sudah cukup banyak tadi kita download untuk ini nomor dua ya. kali ya yang nomor dua ya oke ini yang ke dalam ya yang tadi yang keluar ini ke dalam Klik tanda centang di kanan atas. Kemudian silakan klik tanda plus yang kedua yang berikutnya. Perbesar dan perkecil. Silakan pilih yang nomor tiga. Durasinya ke satu detik ya. Kalau sudah, klik tanda centang di kanan atas. dan kita ke berikutnya ya, tanda plus berikutnya. Kita pilih perbesar dan perkecil, kita pilih yang nomor 4. Ya. Durasi di satu detik. Ya. Klik tanda centang kalau sudah selesai. Kita coba cek dulu ya, silakan geser ke titik 00. Ya. Kita cek dulu hasilnya ya. Kita kurang satu lagi nih, jadi silakan klik di titik terakhir ya. Silakan klik media, klik aset video, klik toko aset, klik intro, ya. Klik intro, silakan klik thanks for watching ya, thanks for watching, ya kayaknya nggak bisa ini ya atau nggak usah nggak usah deh kita pakai manual aja klik tanda silang dulu di kiri atas klik back klik tanda silang kita pilih aset gambar aja ya kita pilih aset gambar kita pilih ya warna yang warna hijau ya silakan dipilih warna hijau ya klik tanda silang di kanan atas. Ya. Kita nanti ini untuk nulis "thank for watching" ya. Thank for watching. Oke, silakan klik tanda plusnya. Ya, tanda plus yang baru muncul. Ya, kita pilih yang interupsi sinyal. Kita akan pilih yang nomor. Ya, nomor Nomor ini aja, nomor 4 ya, kita akan pilih nomor 4 durasinya di satu detik ya, durasinya di satu detik, Silakan klik tanda silang, eh, tanda centang di kanan atas ya, Oke. Nah, ya, mumpung kita posisi di terakhir ya, silahkan garis timeline-nya digeser pada saat efek transisinya sudah selesai ya. Kemudian silahkan klik lapisan, ya, klik stiker, ya. Tadi ada judul kinetik, ya. Pak uh, sorry. Ya. Yang ya. In interupsi sinyal tadi yang nomor berapa pilih? Pilih yang nah. nomor 4. Nomor 4 hmm. ya, durasinya satu detik ya. Durasi satu detik ya. Nomor 4, okay. durasi satu detik. Oke, okay. klik tanda centang di kanan atas. Oke, okay. kemudian silakan digeser garis templennya ya. Pada saat ini kan ada efek transisi ya. Nah, seperti ini, pada saat efek transisinya sudah berhenti ya. Silakan klik lapisan, klik stiker, klik judul kinetik. Oke, silakan klik yang satu, dua, tiga, empat. Nomor empat yang posisi kanan, ya. Nomor empat yang posisi kanan. Baris keempat dari atas, dari atas posisi kanan, dari atas ya posisi kanan. Oke. Oke kalau sudah silakan di back stikernya ya, di klik stikernya. Kita masuk ke pengaturan ya. Ada di satu dua tiga ya. Ada tiga tag ya. Kita pilih dulu yang paling bawah ya. Kita ketikkan thanks for watching. kecil boleh ya bebas ya ini ya, pokoknya nggak saya ganti tetap klik oke okay ya, ini ya. Oh ada tiga ya. Tinggalan saya gimana cara merubah teksnya Pak? Oh silakan di pengaturan pak. Jadi tadi pada saat ini, Pak ya, saya hapus dulu ya, saya oke, ya. Oke. Sudah sudah pak. Ya di pengaturan. Oke okay ya. Oke. Nah, ya. Nah. Oke. Okay. Tadi saya pilih yang di paling bawah ya. Yang paling bawah dulu nih, yang teksnya gede ya. Nah, silakan ketikkan Thanks for watching ya. Mau huruf besar teman boleh. Huruf kecil semua juga boleh ya, bebas. Oke okay, ya, yeah. okay, nah ini biar pas lah ya. Nice, nice, nice. Oke okay, sudah. Oke yeah, ya, kita pilih yang teks yang di atas ya. Okay, kita pilih mic. Nah, nomor dua guys, teksnya. Subscribe ya. Ya, yeah, nomor uh, yang paling atas, yang paling atas pak. Yang ini pak, yang paling atas, nah ini. warna teksnya silahkan diganti ya Silakan klik yang di sebelahnya warna teks itu ada warna biru silahkan diklik. itu untuk ganti warna silahkan diganti warna hitam aja ya klik centang warna hitam Oke, kemudian yang kedua and comment ya. Oke, silakan klik uh, warnanya menjadi warna hitam juga ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Ini bisa kita besarkan. Oke, ya, menghilang ya. Oke, coba kita play dulu, geser detiknya, sekitar detik kali kalimat, silahkan di play. Harusnya don't forget ya. Oh, Ya. Oke, nah kemudian sebelum itu silakan digeser ke ini berapa nih? Silakan digeser ke detik 34 ya. Akan digeser ke detik 34, silakan klik lapisan, kemudian silakan pilih stiker. Detik 34 ya. Pilih stiker. Nah, silakan masuk ke toko aset ya kemudian pilih icon ya silakan pilih icon nah silakan pilih neon sns button ya neon sns button silakan dipilih neon sns button silakan didownload, ya kita akan masukkan ini ya Neon SNS button ya. Di tombol-tombol itu nanti kita masukkan. Kalau sudah di download ya, kita akan klik kiri atas. Klik tanda silang di kiri atas ya. Kita cari neon SNS button. Nah, ini ya, neon SNS button. Kita cari dulu tombol subscribe tulisan subscribe-nya ini silakan diklik ya. Subscribe-nya itu silakan diklik. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Kita taruh aja yang di tengah-tengah ya. Oke. Okay. Sudah, kalau sudah klik tanda centang. ya. Oke. tentang ya. Oke, kita klik lagi lapisan ya. Kita belum mudah hati, silakan klik lapisan ya. Oh, sebelum diklik lapisan, ini kan melewati ini ya. Oke. Kita taruh dulu garis template-nya pada saat awal dari efek transisi terakhir ya. Oke, kira-kira di detik 37 ya, detik 37 ya. Nah, silakan uh, stiker warna merah yang tulisan neon SNS button silakan ditekan kemudian digeser sampai bertemu garis timeline-nya ya, berketat. Nah, ini udah sama ya. Nah, ini tidak terpotong ya. Tidak terpotong dengan efek transisi ya. Ya, kan seperti ini. Ini silakan diklik Ya, sampai muncul garis putus-putus, silakan garis tembelnya digeser ke kiri. Ya, sampai mentok nggak bisa bergerak lagi. Ini kalau geser ke kiri tidak bisa bergerak lagi. Silakan klik tanda centang, ya. Kemudian silakan klik lapisan, pilih stiker. Kita pilih yang tadi. Yang neon SNS button ya. kita pilih tanda jempol ya tanda jempol nomor 2 dari kanan nomor 2 dari kanan ya ada jempol silakan dikecilkan ya oke nah silakan ditaruh di sebelahnya tombol subscribe kalau kurang kecil silakan dikecilkan ya menyesuaikan aja ya yang pantasnya kalau mau geser-geser nggak perlu didekatkan ya Jarinya asal taruh di layar tinggal digerak-gerakkan ke kiri ke kanan ya Oke. Nah, seperti itu kalau sudah klik tanda centang di kanan atas ya nah kita tanda centang lagi di kanan atas silakan klik lagi lapisan klik stiker kita pilih yang neon SNS button lagi, kita masukkan yang tombol lonceng. Nah, ini. Yang warna kuning ya. Nah, ini silakan dikecilkan. Ya, yang proporsional aja ya. Nah, kemudian silakan ditaruh di sebelahnya tulisan subscribe yang di sisi kanan. Ya. Oke, kalau sudah klik tanda centang di kanan atas tanda centang lagi di kanan atas. Kita coba play ya. Nah, ya seperti itu ya. Nah, silakan digeser garis timeline-nya. Oke, sekarang kita masuk ke judul ini ya. Setelah tadi latihan edit video, kita berikan judul temanya ya. Nah, silakan geser garis timeline-nya yang di koper-koper ini setelah efek transisinya selesai. Ya, silakan klik lapisan. Kita klik teks ya. Silakan klik teks. Tadi adalah travel in the world ya travel the world. Oke, okay, kalau sudah klik tanda oke, OK. klik oke OK. travel the world ya. Oke. Okay. Bagaimana cara merubah warna teksnya? Silakan klik yang di sebelah tanda gunting, ada kotak warna putih silakan diganti. Bisa diganti dengan warna hitam ya. Oke. Okay warna hitam silakan dibesarkan. Oke, seperti ini. Ya. ya. Ada kesulitan di sini? Silakan kalau ada kesulitan ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan jarinya digeser ke sisi kanan, kemudian silakan klik Itisar ya. Yang logonya huruf T. P yang tebal di sisi pembatasnya ya, itu itisar. Silakan di enable kan. Silakan diganti dengan warna hitam sama kuning bagus ya. Oke, nah ini ya, jadi kelihatan ya. Hitam ya. Itisar di mana Itisar. Itisar itu posisinya silakan jarinya ditaruh di sisi kanan. Ada tulisan animasi masuk, silakan digeser sampai ketemu tulisan Itisar atau outline ya, outline kalau bahasa Inggris outline ya. Yang ini, Pak, yang ini ya. Itisar. Oke, silakan diklik. Tadi posisinya adalah enable ya diaktifkan enablenya. Kemudian ini tadi warnanya hitam ya seperti ini saya ganti dengan warna ya kuning. Nah, Oke, okay. ya lebih kelihatan. Ya. Okay. Nah teks ini. Oke okay, ada kesulitan di sini? ada ya? Oke, okay, silakan ikhtisarnya di klik back. Kita taruh jarinya di sisi kanan, turunkan ya. Kita pilih animasi masuk. Klik animasi masuk. Silakan yes. klik pop ya. Silakan klik pop ya. Oke, ya. silakan klik pop. Ya. Durasi di setengah detik aja ya. Durasi di setengah detik aja karena ini pendek teksnya ya. Bisa sih kita panjangkan. Nanti geser ke tulisan yang di terakhir ya. Oke. Nah kemudian silakan klik animasi masuknya, di klik back. Kita pilih animasi keluar, kita pilih yang memudar. Nah, ya, dia akan menghilang ya. Durasinya di setengah detik juga ya. Kalau sudah, klik tanda centang di kanan atas. Kita coba dulu. Ya. Ya. Nah, sebelum ekspansi siswa, ya, maka teksnya ini akan kita potong, ya, kita pendekkan. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah kita geser pelan-pelan. Ini kalau kita geser ya. Nah, ini seperti ini kita tarik dulu sebelum mulai transisi ya. Oke, kita geser pelan-pelan. Nah, ini sebelum mulai transisi ya. Nah, silakan klik teksnya ya. Kemudian sampai keluar garis putus-putus lagi di layar, kemudian silakan pilih tanda gunting. Silakan pilih pangkas ke kanan playhead. Kita potong teksnya ya. Kalau sudah klik tanda centang. Ini adalah teksnya ya. Kalau kita lihat. Oke ya. Nah, kita beri judul videonya ya. Sekarang ya. Silakan garis template-nya digeser sampai animasi efek transisinya selesai. Ya. Kemudian silakan klik lapisan, klik uh, klik uh, stiker ya, klik stiker, kita pilih judul kinematik, kita pilih yang tiga baris. ya kita pilih yang sebelah kanan paling bawah sebelah kanan paling bawah ya sebelah kanan paling bawah ya dari judul kinetik lagi ya sebelah kanan paling bawah silakan klik stikernya silakan diklik stikernya kita klik pengaturan kita baris pertama kita tulis "Welcome", "Welcome", ya, uh, "Welcome", bagusnya huruf besar semua ya, karena hurufnya kecil tadi ya, "Welcome". Okay. Kalau mau teksnya diganti, silakan klik A "Besar A Kecil" ya, kita cari yang ada aja. yang roboto, roboto itu di mana ya? Android ya. Oke ya, silakan klik Android, silakan klik e, Roboto Bolt ya, Roboto Bolt, silakan klik. Ini udah bawaannya ya, pasti ada ya. Roboto Bolt, pilih Android, kelompok Android ya, silakan klik Roboto Bolt ya. Nanti muncul di atas ini ya. Tag yang kita pilih akan muncul di atas ini. Kemudian klik tanda centang. Maka ini tulisannya sudah berubah fontnya ya. Klik OK. Nah ini warna teksnya tidak kelihatan ya. Jadi silakan diganti. Kita pilih warna hitam aja ya. Warna hitam. Oke, kemudian yang kedua silakan diklik ya. Yang warna putih yang kedua. Huruf besar juga. Oke, welcome to. Ya, nah, klik OK. Ya, okay. ini kalau mau kelihatan, kayaknya warna merah ya, warna merah. Oke, okay. nah diganti warna merah. Kemudian silakan klik yang uh, teks judul yang ketiga. Maroko itu bahasa Inggrisnya apa ya? Double R ya. Itu Maroko, ya. Maroko, apa ya? Saya cek dulu. Oke, okay. Moroko, bahasa Inggrisnya Moroko, ternyata hmm. Moroko double C, baru tahu saya. Hmm. Moroko, ya, Moroko, Moroko, ya, teksnya diganti warna hitam juga, ya. Kayaknya kurang bagus, gak kelihatan ya. Kalau kuning? Ah, ganti kuning aja. Ya. Welcome to Morocco. Ya. Ini kayaknya yang hitam, yang atas kita ganti kuning juga ya. Oh. Yang atas itu biar aja warna hitam deh ya. Warna hitam ya. Okay. Welcome to Morocco ya. Oke. Nah, ini bisa dipanjangkan ya durasinya, silakan dipanjangkan. Ya, sebelum efek transisi sampai dia bergetar ya. Oke, nah silakan diberikan animasi. Enggak usah sih udah ada animasinya ini. Oh, belum ada. Oke, kita kasih. Silakan diklik judul kinetiknya silakan klik eh, tanda lingkaran itu ya ada tiga tanda lingkaran yang putihnya di dalam ya silakan diklik itu adalah animasi masuk ya ya silakan pilih geser ke kanan ya ke kanan ya oke kalau sudah durasinya satu detik ya animasinya silakan klik animasi masuknya. Kita sekarang kiri lingkaran yang putihnya masih di tengah tapi yang posisi paling kanan ya di bawahnya tanda centang. Nah, kita pilih juga geser ke kanan ya. Geser ke kanan juga ya. Oke, kalau sudah klik tanda centang, coba kita cek lagi silakan di bawah ke titik 00 silakan di play. Ada yang tanyakan di sini? Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, tahap terakhir adalah silakan diberikan watermark ya di video yang kita buat. Silakan klik lapisan, klik media. Kalau saya saya kasih logo ya. Kalau yang nggak punya logo silakan klik lapisan, silakan klik teks ya. Baik, silakan diberikan nama boleh, inisial boleh. Kalau saya, tag-nya saya kasih tanggal aja. Ya, ini bebas ya. Mau dikasih nama, inisial boleh ya. Oke, ini saya kecilkan. Biasanya saya taruh di posisi di kanan. Ya, saya biasanya saya blur kan. Nah, 25 deh. 25. Oke, nah ini durasinya saya panjangkan dari awal sampai akhir. Ya. Nah, artinya watermarknya itu akan muncul terus ya. Jadi tolong disiapkan mulai sekarang untuk membuat watermark ya. Watermark bisa logo, bisa inisial ya. Saya biasanya saya kasih logo kelas di sini kita siapkan ya. Okay.